mereka akan ditembak oleh pasukan negara mereka sendiri. Tapi tak nampak macam benda ini akan meratakan mereka secara terus. Tapi kedatangan Steam Secret berhubungan ST East Tower Esports daripada Mongolia. TOP Top di bagian tepi. Kids akan pergi masuk ke dalam dengan M249. 111 peluru di dalam tangan. Dia mencari top sedaya upaya bersama dengan Fredo. Dua lawan satu situasinya. Tapi itulah dia. Circles memangnya akan pergi ke STE lagi satu. FaZe Clan akan dapatkan circle itu bersama dengan TJB. Dan STE 6-8 akan menguasai mungkin circle ini masuk daripada tepi. Menjadikan kereta dia bunker daripada ditembak oleh pasukan GDIDS Mitchell begitu saja. Yes, bangkit semula dengan tiga sebenarnya. Berjaya. Tapi shot dan jumper sangat-sangat rendah dekat sini. Jumper dia knock down tapi boleh dia revive semula. Cuma ada satu lagi player depan mereka. Mereka tak tahu. Nah, itu player daripada TJB. Kedudukan yang sangat licik. Boleh menjadi gunting dalam lipatan. Tapi sekali lagi GDIDS. Sangat-sangat tajamlah tembakan dia. Tapi Fredo akan menunjukkan ketajaman dia juga. Untuk menyebab jatuh Boom. Dan Boom berada dalam kawasan yang agak kritikal. Kerana circle telah pun akan menyentuh dia. Tapi Fredo tidak akan melepaskan perkara itu begitu saja. Alah! Vintores. Tembakan yang lebih tajam. Tepat lebih rangup. Crispy aim. Crispy aim berjaya. Kantoi dekat situ. Tapi itu dia akan datang pula. Bantuan. Tapi Sir akan diratakan. Mungkin kau boleh selamatkan Team Secret yang terakhir itu. Oh ya, memang betul. Oh, FaZe Clan dijatuhkan oleh jumper. Ini mungkin satu benda permulaan yang agak kritikal. Masalahnya untuk tim-tim yang lain ini, mereka boleh tembak FaZe Clan. Tetapi FaZe Clan dapat untuk regroup dan dapat circle. Jadi untuk GDIDS pun menunggu waktu yang sama. Kalau dua-dua GDIDS dan juga Team Secret masuk pada waktu yang serentak, kemungkinan mereka akan terpaksa berlawan sama sendiri. Tony di paling kat sini, Tony K dia tak boleh bagi Tony terlalu ke belakang. Sebab Secret akan melihat mereka sebenarnya. Tapi FaZe Clan yang rasa seperti mereka kena sandwich depan, tak boleh pergi belakang, tak boleh pergi. Api-api yang dibaling sekarang ini untuk kedua-dua tim. Dudu pun akan berehat terlebih dahulu. Jumper, skok 4 ada dengan M4 menembak Snitchill. Snitchill ada satu batu yang juga nak pakai yang cuba menembak jumper. Ditembak semula ada cover fire daripada Eyeshot. Aishot juga akan mengambil damage agak tinggi. Daybot melembak ke situ ke atas Fredo. Fredo akan dijatuhkan semula oleh Tony K. Grenade masak oleh Tony K. Balingan cuba dilakukan. Secret satu lagi akan jatuh. Dan itu kali ini Daybot pula dapat Aishot. Play terakhir sebenarnya untuk Team Secret. Tapi dia akan menyuruh play-play untuk berangkat. Tapi Tony K, dia mau barbar dekat sini. Dan Secret akan dikeluarkan dengan 8 elimination tempat ketiga. CST datang jadi macam full squad. Sekarang ini hilang dua. Kerana itu saja. Tapi satu lagi tim akan datang ke rumah yang sama. Pestar sebenarnya. Ini kompang kecil, bukannya satu city. Tetapi Secret ada dekat sini. DWG ada dekat sini. RC masih lagi ada di sini juga. Duelo daripada tadi lagi. Orifel akan mendapatkan saksi pada waktu yang sama di rumah sebelah mereka. Dua pasukan Malaysia di dalam kawasan yang kecil. DWG dalam keadaan yang tertekan, mereka kembali beberapa pokok. Mereka tak sangkakan rumah ini begitu ramai pengunjungnya. Tapi Fredo telah mengira nak masuk ke dalam rumah ini. Dan mereka disedari oleh pasukan DWG. Yes! DWG hampir diratakan. Fredo dapat di tepi. Bukan Kit yang akan dapatkan. Dan itu dia kejatuhan DWG. Hanya tinggal satu orang saja mungkin untuk mereka. Dan rata. Ada dia masak. Oh, dapat seorang dekat itu. Alamak. Yes, sekarang ini mungkin satu terdiri. Forest play terakhir untuk tim beliau. Fredo kena selamatkan keadaan. Tapi dia akan bunuh semua player dari Team Secret. Tapi Fredo keluar. Fredo melepaskan makan. Fredo dapat dekat situ. Akhirnya DWG akan ditewaskan. Hanya satu player saja akan hilang untuk Team Secret. Tetapi rumah ini entah apa jadi. Begitu ramai mahukan rumah ini. Dan rumah ini tak lasak kel pun sekarang. Ya, betul. Tak dapat yang akan dapat sebenarnya lepas ke STE yang berpindah randa terlebih dahulu. Mereka menjadi nomad, tetapi nomad yang paling bergaya dan berjaya jugalah. Walaupun hanya tinggal satu saja player iaitu Sunan. Huh, STE lagi satu yang ada lebih baik. Duelo akan rata. Ada. Airdrop dekat situ memberikan informasi bahawa ya, ini circle. Ada 4 tim je dengan satu orang player. Tapi Fredo akan dikeluarkan di tempat ketujuh. Tapi Secret. Tapi inilah kita main ranking untuk Super Weekend selepas 8 game. Bukan 8. 10 game dimainkan. Ya, 10 game dimainkan dengan Super Weekend ranking dipegang oleh Enigma Galaxy X. Tapi tidak jauh di belakang adalah GDG, IDS dan juga Team Infinity. Sebenarnya memang tak jauh langsung lah untuk sesiapa pun. 4 tim sudah pun memegang 100 mata dan ke atas. Yang lain-lainnya tidak ada apa-apa yang terlalu ingin diperkatakan. BTR dapat 84 mata sudah. Dan STE dengan 81, Secret dengan 61, DWG dengan 60, TJB dengan 53.
untuk tim-tim ini yang DWG lah nampak macam mereka punya run ke dalam Super Weekend ini tidak begitu meyakinkan kalau dibandingkan dengan dua yang lain, iaitu FaZe Clan dan juga BTR. Kerana dengan average 30 markah sehari, esok mereka akan menamatkan dengan 90 sahaja kalau perkara ini masih lagi berlaku. Dan itu tidak akan membenarkan mereka duduk terlalu selesa kalau mereka masuk dalam. Rasanya tak sampai top 16 pun kan?